الذي هم عليه وعلى الله 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 عليه و
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan gerimis, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat-Nya kepada kita berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, meskipun dalam suasana hujan, Allah masih meringankan kedua langkah kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdhah min riyadil jannah dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membaca kitab fikih Kifayatul Akhyar, masih membahas bahasan kita tentang maskul khufain, ya, mengusap muzah, ya. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, ya, kita sudah dijelaskan tentang syarat, ya, diperbolehkannya kita mengusap khufain, ya. Baru dua syarat yang sudah kita baca, ya. Yang pertama yaitu adalah apa tuh? Ya, yang pertama adalah an yakun an yasturul khuf jami mahallul ghusli minar rijlaini. Ya, jadi yang pertama syaratnya itu adalah khuf yang kita pakai itu, ya, menutupi bagian-bagian kaki yang dibasuh saat kita berwudu. Ya, jadi kalau khuf yang kita pakai itu tidak menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh saat kita berwudu, maka tidak kita mendapatkan apa perintah untuk kita mengusap khufain. Ya, kemudian yang kedua syaratnya adalah an yakunal khuf qawiyyan. Ya, khuf atau muzah yang kita pakai itu harus dalam kondisi yang masih kuat. Ya, bukan sudah, kalau bahasa kita udah tepuk, ya, apalagi sampai
bolong. Nah, itu enggak boleh, ya. Nah, sekarang yang ketiga syaratnya adalah, ya, al-amru salis, ya, syarat yang ketiga, an yamna'a nufuzal ma, ya. Nah, syarat yang ketiga ini, kata pengarang kitab, ya, Al-Imam Taqiyuddin menjelaskan, ya, hub yang kita pakai itu yamna' nufuzil ma, ya, menghalangi atau mencegah air itu bisa apa? Rembes kalau kita bilang. Ya. Enggak boleh kita pakai hub, kemudian hub yang kita pakai itu bisa ngerembes apa? Air. Ya. Jadi kalau kita pakai kaos kaki itu bukan hub namanya. Ya. Kenapa? Karena kalau kaos kaki itu kan terbuat dari bahan yang sangat apa? Tipis. Ya, ya, kita bayangin aja kalau namanya kaos kaki kalau kita pakai kesiram air kira-kira itu tembus enggak ke dalam? Tembus. Ya, makanya enggak boleh kita itu menggunakan muzah atau hud, ya, yang masih bisa menyerap air. Ya. Nah, kalau masih menyerap air berarti kita enggak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengusap hub itu saat kita mau berwudu. Tuh, ya. Fa in lam yamna, ya, maka apabila hub yang kita pakai itu tidak mampu, ya, untuk apa? Ya, mencegah terjadinya air merembas, ya, atau air bisa tembus, ya, fala yajuzul mashu alaihi alarrajih, ya, maka tidak boleh hukumnya, ya, kita mengusap hub menurut pendapat yang paling apa kuat, ya, mari katakan sini fala yajuzul mashu alaihi, ya, fa in lam yamna artinya in atau bila tidak mampu untuk menahan air itu bisa rembes atau tembus, maka apa? Tidak diperbolehkan kita mengusap hufain. Berarti kalau enggak boleh kita suruh ngapain dong? Suruh ngapain dong? Basuh kaki seperti biasa. Ya, harus dibuka tubuhnya. Ya, kenapa? Karena dia nyerap air, ya, gitu. Kenapa ada ilatnya? Li'annal ghaliba fil khibab kaunuha tamna'u nufuzil ma. Ya. Karena biasanya kata pengarang kitab nih, yang namanya hub itu, ya, itu biasanya apa? Ya, tamna'u nufuzil ma. Dia itu bisa atau dapat atau mampu untuk menahan air itu untuk apa? Rembes atau tembus. Ya, ya, kalau kita bilang mungkin bukan pembalut, ya. Kalau pembalut atau pampers itu beda lagi. Ya. Kita boleh enggak pakai hub pakai pampers, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena terbuatnya itu bukan dari bahan seperti itu. Ya, kenapa? Karena pampers kira-kira bisa enggak kita pakai buat jalan? Bisa. Ya, kita pakai pampers, kita balut kaki kita itu pakai pampers itu kita jalan, bakal robek kan gitu. Karena syarat, ya, kita boleh mengusap hub itu an yakuna qawiyyan, ya, hub yang kita pakai itu masih apa? Masih kuat, ya, masih apa itu? Masih tebal atau tidak apa? Ya, robek apabila dipakai untuk berjalan, ya, itu. Fatan sorim an nusus ilaihi, ya, maka nas yang dia pakai, ya, hub yang dia pakai maksudnya itu yang memerintahkan untuk dibasuh, kalau masih tembus tuh hub, maka nasnya itu atau dalilnya itu tidak kita pakai meskipun kita ada rukhsah untuk ngapain? Mengusap hufain, ya. Itu yang ketiga, ya. Al-amru rabi, ya. Syarat yang keempat atau perkara yang keempat adalah an yakunal khub tahira. Ya, khub atau muzak yang kita pakai itu tahiran. Harus apa? Harus dalam keadaan suci. Ya, bukan terbuat dari sesuatu yang najis.
ya, contohnya kita buat dari kulit yang belum disamak contohnya, ya, atau belum dibersihin atau belum disuciin, kita bikin jadi sepatu kulit buat kita pakai, boleh gak? Pak, boleh. Kenapa? Karena itu ya ghairu thahir, ya, bahan yang kita pakai untuk membuat hub itu belum dalam keadaan suci. Karena di sini an yakunal khub thahiran, ya. Qala Ibnu Rifa'ah, ya, berkata Imam Ibnu Rifa'ah, ya, ittaqaqal ashab, ya, para sahabat sepakat kafah ala istirati kaunuhu tahiran, ya, jadi para sahabat mereka semuanya sepakat bahwasanya khub yang kita pakai itu ya sudah dalam keadaan apa ya, suci, ya, enggak boleh masih terkena najis, ya, baik itu najisnya aini ataupun najisnya hukmi. Aini artinya najis yang kelihatan, hukmi artinya najis yang kagak kelihatan, enggak kelihatan. Tuh, ya. Baik. Fala yajuzu ala khaffi muttakhid min jildil mayyitah. Nah, ya, tidak boleh ya itu mengambil atau membuat khub yang terbuat dari kulit bangkai, ya, kulit bangkai kan hewan, sapi, Pak, bisa jadi haram enggak? Bisa kalau hewan itu sudah menjadi bangkai, ya. Ya bukan dagingnya aja, Pak, kulitnya, apapun yang melekat pada sapi yang sudah bangkai itu hukumnya jadi apa? Haram. Jangan kita bilang haram cuma dagingnya doang, kakinya enggak haram. Tetap haram. Ya, palanya haram enggak? Haram. Yang haram kan dagingnya, kalau misalnya kakinya boleh kalau emang buntut sapi, ya sama. Ya. Nah, kira-kira itu anggota-anggota yang melekat di ya, di bagian pala atau di bagian tubuh itu melekatnya itu nempelnya pada sapi yang haram atau bukan? Ya, melekat pada sapi yang haram berarti kalau ya sudah haram sedikit saja itu berarti haram secara menyeluruhnya. Ya itu, ya. Ada satu kaidah mengatakan ya ma haruma junuhu haruma kulluhu. Ya, sesuatu yang haramnya meskipun hanya sebagian tapi yang lainnya bakal haram juga. Ya, itu. Jadi enggak boleh kita bilang ya kalau yang bangkai itu baik bangkai ayam ke bangkai kambing ke bangkai sapi atau kerbau yang hanya yang haram hanya sekedar dagingnya doang, bahkan sampai kulitnya juga jadi haram. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bangkai, ya. Baik. Nah, jilid ya atau kulit ya yang dari bangkai itu tuh ya ketika dijadikan untuk membuat khubnya itu ya itu kan enggak boleh. Kenapa? Lam yudbak. Ya, kulitnya itu belum disamak. Apa arti disamak? Belum dibersihin. Ya. Belum diapain? Disterilin kalau bahasa kita tuh. Ya, tuh. Kalau udah disamak atau disteril atau dibersihkan, itu baru boleh lah itu hukumnya kita jadikan kulit mayit atau bangkai untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai hub dan untuk kita pakai nanti ketika kita akan mengusapnya saat kita dalam keadaan ya rukhsah atau keringanan, ya itu. Qala fi Dzakhair, ya, berkata seorang ulama dalam kitab Adz-Dzakhair audu bigo, ya, artinya belum disamak, wa tanajjas ma lam yutahhir, ya, terkena najis selama belum disucikan,
Nah, kalau tuh sesuatu terkena najis ataupun kulit belum disamak, ya, otomatis belum diapain, disucikan, maka itu akan terjadi apa? Limtina'i as-shalah. Ya, menjadikan ya larangan bagi kita untuk apa? Melaksanakan sholat. Ya jangan jauh-jauh, Pak. Kita sholat pakai baju yang terkena najis boleh apa kagak? Pak, boleh. Kita pakai peci, peci kita kena darah najis boleh kagak? Enggak boleh. Ah, tibang peci doang masa kagak boleh, Ustaz? Bukan masalah peci doangnya. Ya, itu saat kita sedang sholat, najis itu masih apa? Ada, melekat. Ya, kan yang namanya orang sholat itu syaratnya apa ya? Suci dari hadas, dari najis, ya, baik itu badannya, pakaiannya, tempatnya, itu kan masuk semua kan? Ya, bukan hanya sekedar badan kita suci ataupun baju kita doang. Lah kalau kita pakai peci, peci putih, tapi kena darah, boleh gak kita pakai buat sholat? Pak, boleh. Kenapa? Karena itu sudah melekat yang namanya apa? Najis. Tuh, ya. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Jangan kita terlalu menggampangin, ya, menggampangin apa? Hukum, ya. Wa kadza sarraha bihi An-Nawawi fi syarhil Muhadzab, wallahu a'lam. Ya, demikian pula Al-Imam Nawawi, ya, beliau ikut menjelaskan tentang hukumnya, ya, larangan untuk kita memakai hub yang terbuat dari apa? Dari kulit bangkai. Ya. Jadi Imam Nawawi pun sepakat, emang enggak boleh. Nah, Imam Nawawi ini beliau salah satu pengikut mazhab siapa? Imam Syafi'i, ya, berarti dia mendukung, ya. Kita kan mazhab kita Syafi'i, berarti jangan pernah kita pakai hub yang mana hub itu terbuat dari kulit bangkai atau kulit yang belum disamak, artinya masih ada melekat apa ya? Najis, ya. Tuh. Baik. Wallahu a'lam, ya. Dan Allah lah yang lebih mengetahui. Nah, sekarang far'un, ya. Artinya far'un itu adalah cabang. Ya. Apa sih maksud far'un atau cabang dalam fikih yang sering kita baca ini? Ya. Biasanya kalau cabang itu dia bisa dijadiin sebagai suatu andalan apa tidak? Atau pokok atau tidak? Enggak. Namanya cabang. Ya. Dalam sebuah pohon yang menjadi dasar itu cabang atau batang? Batang dan akar kan? Ya, bukan cabang. Ya, pohon satu nih, pohon rambutan. Contohnya, kita potong cabangnya, mati gak tuh pohon? Agak. Ya. Nah, dalam ilmu fikih juga, ya, ini ada cabang. Bagian-bagian yang memang terkait dalam apa? Pembahasan kita dalam membahas tentang mazhul khufain. Kita lihat apa di sini, ya. Laula bisa, ya, khaffan fauqa khaffin, ya, li syiddatil bun, ya. Apabila seseorang, ya, dia menggunakan khuf atau muzab double, artinya dua rangkap dipakai dua khufnya itu. Kenapa? Li syiddatil bardi, karena dingin yang sangat atau cuaca yang sangat dingin, ya kan? Kayak yang pernah saya bilang bapak-bapak sekalian waktu di Mesir tuh, ya, kalau lagi musim dingin emang nggak cukup kita pakai kaos kaki doang, ya, pakai kaos kaki, pakai hub, udah gitu dibalutin sama selimut tuh kaki kita, biar apa ya? Biar nggak terasa dingin. Ya, karena dingin yang ada di negara Mesir itu, ya, sekali lagi saya katakan itu dinginnya beda sama dingin yang di puncak, beda. Ya, kalau dingin yang di Mesir itu dia larinya ke tulang. Ya, kalau kita biarin tuh, ya, tulang kita terkena musim dingin yang ada di Mesir,
Ya, bisa jadi nanti ketika kita pulang dari Indonesia, dari Mesir ke Indonesia, maaf, akan ada masalah. Ya, ya jangan jauh-jauh, Pak. Orang Rusia aja tuh, orang Rusia, tahu kan Rusia? Ya, negara mereka kan salju tuh. Ya, salju. Ya, kalau mereka tuh meskipun negara mereka ada musim salju, ya, ketika datang musim dingin di Mesir, enggak kuat juga mereka. Ya. Kenapa? Dia pikir ini dinginnya beda. Kalau di salju saya masih bisa pakai kaos tangan pendek katanya. Ya. Sekedar pakai apa itu? Kalau kita bilang pakai cupluk tuh. Ya, buat ngangetin pale. Ya. Tapi kalau di sini kata teman-teman saya yang dari Rusia, enggak bisa katanya. Enggak bakal tahan gitu. Ya, padahal mereka adalah negara-negara yang apa? Ya, biasa ya ada musim salju saat musim dingin. Lah negara kita pernah enggak ada salju? Ya, belum ada, belum pernah. Ya, makanya orang-orang kita itu termasuk saya saat di sana tuh di Mesir lagi musim dingin, ya udah. Ya, pakai jaket aja Bapak sekalian itu paling dikit 3 lapis kita pakai jaket. Bayangin. Ya. Itu di dalam ruangan loh, dalam rumah. Ya, apalagi di luar rumah. Ya, udahlah rumah kita pakaiin pemanas ruangan atau penghangat ruangan. Kita pakai jaket double paling sedikit 3 lapis jaket. Yang pertama kaos tangan panjang biasa, kemudian sweater, kemudian jaket yang tebal tuh. Udah gitu kita pakaiin apa nih? Shawl lagi kita libetin. Ya, itu untuk apa? Menghindari dingin yang sangat tuh, ya. Nah, ini dalam kajian ataupun pembahasan yang sedang kita bahas, masalah ada orang make khubwa. Ya, artinya dia make double. Kenapa? Karena lisyiddatil bardi. Ya, karena ya cuaca yang sangat dingin, ya, tuh. Nah, bagaimana hukumnya ini? Nazran. Ya, harus di lihat dulu kata pengarang kitab apa? In kanal a'la salihan lil mas'i alaihi dunal asfali. Ya, apabila ya bagian yang atas atau hub yang kedua yang kita pakai salihan lil mas'i layak untuk diusap. Ya, atau boleh untuk diapain? Diusap. Ya, dunal asfali, bukan pada bagian hub yang dua atau yang bawah, ya, hanya bagian yang atasnya doang nih. Ya, kenapa? Lidhafihi au litaharrukihi. Ya, mungkin karena saking tipisnya, ya, au litaharrukihi atau dalam keadaan apa? Bolong. Ya, tuh. Bolong padahal kita pakai dua, tapi bagian yang bawahnya itu bolong, ya. Nah, kita lihat. Jazal mas'hu 'alal a'la dunal asfali. Ya. Boleh kita hukumnya mengusap hub asalkan bagian yang atas atau hub yang kedua yang kita pakai. Bukan hub yang pertama atau hub yang mana? Yang di bawah. Ya, kenapa? Karena tadi sebabnya mungkin dia pakai dua karena musim dingin dan juga karena terlalu tipis dan juga karena apa? Ada yang bolong. Lah, kita boleh mengusap hub yang bagian atasnya aja, itu hukumnya boleh, ya. Baik. Wa in kanal asfali salihan dunal a'la. Ya, apabila yang ya layak dan boleh untuk diusap hub yang bagian bawah. Kalau tadi yang layaknya bagian A, bagian atas, ya. Nah, sekarang yang layak boleh diusap itu adalah bagian bawahnya, ya, tuh. Bukan bagian atas. Fal mashu 'alal asfali jaizun. Maka mengusap bagian hub yang nomor 2 atau bagian bawah itu hukumnya apa? Boleh. Tuh. Ya. Nah, perbedaannya apa nih? Tadi ilatnya. Ilatnya karena satu, ya, terlalu tipis, ya. Yang kedua, ada yang bolong. Tuh, ya. Tuh. Nah, kalau yang pertama tadi yang bawahnya itu bolong.
ya atau tipis. Nah kalau yang kedua, yang atasnya yang bolong atau tipis, berarti niat kita ngusap hub yang bagian bawah, bukan bagian yang mana, yang atas, ya. Paham Pak ya? Paham enggak? Alhamdulillah insyaallah paham ya. Tuh. Jadi dia pakai hub dua double, ya. Itu boleh enggak nih kalau dia pakai double diusap hubnya nih? Ya, makanya tadi dikatakan kata pengarang kitab nazron, dilihat dulu. Ya, kalau memang yang bagian bawahnya itu tipis atau udah robek, sah-sah aja dia ngusap cuma bagian yang paling atas. Ya. Boleh juga dia ngusap bagian yang bawah aja, asalkan tadi yang atasnya udah tipis atau dalam keadaan robek. Ya kan? Tinggal dibalik doang. Paham ya? Insyaallah. Baik. Falau masahal a'la, ya, apabila dia mengusap ya hub bagian atasnya, fa wasalal ma ilal asfal, tahu-tahu airnya itu apa ya, tembus ke apa hub yang bagian bagian bawah nih, ya, dia udah ngusap bagian atas, pas lihat ya tembus ini, tadi kan syaratnya nggak boleh apa an yamna, apa itu tadi nufuzil ma, enggak boleh nembus air kub yang kita pakai. Lalu ngusap bagian atas nih, tapi ketika dilihat tuh apa ya, air yang di atas itu nembus ke mana? Ke bawah. Tuh, ya, tuh. Fa in qasada mas'ul asfali jaza. Kalau memang niatnya dia itu akan membasuh bagian yang bawah, hukumnya boleh. Ya. Kenapa? Kalau dia niat basuh bagian atas, hukumnya enggak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan tembus air. Ya. Kalau niatnya dia, orang saya niatnya basuh bagian bawah, ya, berarti saya usap bagian atas boleh dong. Kenapa? Karena sudah tembus, jelas pasti tembus air kan begitu. Nah, untuk ya hub yang bawah enggak bakal tembus ke dalam kulit. Gitu, ya. Tuh. Baik. Wa kadza in qasadahuma 'ala ar-rajih, ya, lah kalau dia mau ngusap kedua-duanya juga bu juga boleh. Kenapa? Karena salah satu di antara hub yang dia pakai enggak robek dua-duanya, ya, masih ada yang apa yang layak ataupun ya soleh boleh digunakan untuk diusap tuh, ya, kecuali kalau memang dua-duanya itu bolong atau dua-duanya itu tipis atau dua-duanya itu bisa ngerembes atau tembus air, itu enggak boleh, ya. Baik. Wa in qasadal a'la faqad, ya, apabila niatnya hanya untuk membasuh bagian atasnya aja, lam yajuz, nggak boleh. Kenapa? Karena masih tembus air tuh, ya. Kalau memang niatnya membasuh bagian atasnya doang, ya, itu lam yajuz, ya. Wa in lam yaqsud wahidan minhuma, ya, apabila dia tidak berniat atau bermaksud salah satu di antara kedua hub yang dia pakai, bal qasadal mashu fil jumlah ajza'ah. Ya, dia hanya apa? Berniat untuk mengusap ya apa? Fil jumlah, secara menyeluruh. Artinya dia pakai dua tapi dianggap satu. Kenapa? Karena memang yang satu dalam kondisi robek atau bolong. Ya, yang satu enggak, udah ini anggap aja dah karena lagi dingin, bukan karena memang saya pakai hub dua, bukan. Karena tadi lishid jatil bardi. Ya, karena memang cuaca yang lagi sangat dingin, bukan lantaran dia niat pakai hub dua, bukan. Itu, ya. Baik. Likosdi isqatil fardir ridl bil mashi, untuk apa? Menggugurkan ya kewajiban untuk membasuh kaki, ya kan,
Tujuannya apa? Untuk menguburkan agar membasuh kaki itu tidak menjadi wajib. Cukup dengan dia apa? Mengusap khuf tadi, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, nih orang pakai khuf dobel bukan berarti pengen apa-apa, karena memang dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, ya. Itu baik. Wa in kana kullun minal khuffaini, ya. Apabila ya kedua-duanya khuf yang dia pakai la yasluh lil mashi, ya, tidak layak atau tidak boleh untuk diusap, ta'azzurul mas, disebabkan karena adanya uzur. Ya, uzur artinya apa tuh? Bisa jadi itu bolong dua-duanya, ya, bisa jadi itu khufnya itu tembus atau rembes air meskipun dipakai dua tuh. Ya, tuh. Wa in kana min al-khuffain sadah lil masih fa fi jawazil mashi 'alal a'la wahdahu qaulani, ya. Nah, untuk menjadikan bolehnya ya mengusap hanya bagian yang atasnya aja bukan yang bawah, di sini ada dua pendapat, ya. Ada dua apa ya? Dua pendapat. Al-Qadim, pendapat yang Qadim dari Imam Syafi'i, Al-Jawaz, ya, itu hukumnya boleh saja. Kenapa? Li'annal hajah qad tad'u ilaihi kama tad'u ilal khaffil wahid. Karena kebutuhan ataupun keharusan yang diperbolehkan untuk kita mengusap khuf hanya sekali atau satu, bukan dua-duanya. Ya, bukan kita pakai khuf dua-duanya harus diusap, tidak. Tapi cukup hanya mewakili bagian yang paling atasnya aja. Ya, tuh. Bukan harus kita pakai khuf dua musim dingin. Yang dalam dulu pakai khuf usap, terpakai lagi yang kedua usapin lagi begitu. Bukan. Cukup hanya sekali. Ya, cukup sekali. Ya, bukan dua kali atau dua-duanya harus diusap tuh, ya. Tuh. Wal jadid, ya, sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid, ya, yang berada di Mesir, wal azhar indal jumhur, ya, ini menurut jumhur, annahu la yasihhu, ya, bahwasanya tidak sah atau tidak boleh mengusap khuf tuh, ya, yang tadi dipakai dua-duanya apabila memang tidak layak untuk diapain? Diusap, ya, itu. Wa nassu alaihi Syafi'i. Nas ini diambil dari Imam Syafi'i fil Umm dalam kitab Al-Umm, li anna ghuslar rijli aslun, karena yang namanya ya perintah awalnya kita berwudu adalah ngapain? Mencuci kaki, bukan mengusap khuf, ya. Jadi yang namanya khuf di sini adalah hanya sekedar apa? Keringanan saja, bukan suatu yang wajib. Karena ayat dalam Al-Qur'an dikatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal apa? Marafiq, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tuh, basuh muka, cuci dua tangan, usap pale ame cuci kaki. Tuh, itu perintahnya dalam Al-Qur'an ketika kita akan apa? Salat wudu seperti itu. Ya, jadi yang namanya khuf ini hanyalah merupakan cabang saja. Ya, bukan sesuatu yang apa? Mesti ataupun harus. Kalau memang kondisi memungkinkan, tafadhol. Silakan. Tapi kalau memang masih bisa kita membasuh kaki, lebih baik kita membasuhkan kaki kita seperti biasa saat kita ambil lagi dalam keadaan mau wudu, ya. Li'anna aslun wal mashu rukhsatun, dan mengusap ya khuf itu adalah merupakan rukhsah 'ammatun, ya. Waradat fil khuf li umumil haja ilaihi, ya, itu telah jelas dalam pembahasan tentang membasuh itu karena adanya hajat, ya. Wal haja ila khuf fawqa khuffin khas, ya, la tata'adda rukhsah ilaihi,
Jadi membasuh khuf di atas khuf yang kedua, ya, itu khosam, ya, itu adalah merupakan suatu yang khusus saja. Artinya suatu yang khusus kalau memang keadaan khuf yang kita pakai yang bawah itu memang kondisi dalam keadaan tadi apa? Tipis atau tembus air atau bolong, ya, itu. Walinnal a'la satirun lil masril mamsuh, ya. Sungguhnya bagian yang atas itu tertutup lil mamsuh, ya, untuk dibasuh. Falam yakum fi isqatil fardil mamsuh kal imamah, ya, itu tidak akan menggugurkan kewajiban kita untuk membasuh kedua kaki seperti kita pakai imamah orang laki. Dia mau basuh balik, eh dibasuh imamahnya doang, boleh apa kagak? Enggak boleh. Ya. Paling itu ada habaib, ada kiai mau wudu enggak dibuka imamahnya, pakai aja pas bagian kepala di sini bisa basuh, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan, ya, tempat untuk mempraktikkan khuf itu namanya tempatnya di kaki. Bukan di mana? Bukan di kepala, ya. Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang lebih atau maha mengetahui, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu, ya, sampai di sini. Insya Allah nanti pada pertemuan kita yang akan datang akan kita lanjutkan lagi, ada satu faraq lagi, cabang lagi, yaitu laula bisal khuf fauqal jabir fal asah annahu la yajuz. Ya, kalau ada orang memakai khuf tapi di atas balutan, ya, artinya dia pakai khuf tapi ada iniannya, ada perban, ya, itu boleh gak tuh? Ya, nanti kita lihat hukumnya seperti apa. Insya Allah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang akan kita kaji. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur sehingga kita bisa menambah wawasan ilmu agama kita dalam rangka untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup.